Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Bimbingan Ngaji Online Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan sesi ke-8 Pembelajaran Bahasa Arab Dasar untuk Pemula Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, silahkan like, share, and subscribe Dan terima kasih atas dukungannya Semoga channel ini bisa berkembang dan memberikan materi-materi تحسين عرب. فيديو إني. الوحدة الثانية الأسرة الدرس الثاني عشر الحوار الثالث انظر واستمع هذا أذان الفجر الله أكبر الله أكبر أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ واين سعيد سعيد في الغرفه يقرا القران واين سعيده سعيده في المصلى تصلي اين المعطف يا سعد هذا هو المعطف يا والدي واين النظاره هذه هي النظاره يا والدي هيا بنا الى المسجد هيا, هيا بنا. بنا والان جاء دورك انظر واستمع واعد هذا اذان الفجر هذا اذان الفجر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اين الاولاد اين الاولاد سعد في الحمام يتوضا سعدٌ في الحمام يتوضأ وأين سعيد؟ وأين سعيد؟ سعيدٌ في الغرفة يقرأ القرآن. سعيدٌ في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ وأين سعيدة؟ سعيده في المصلى تصلي سعيده في المصلى تصلي اين المعطف يا سعد اين المعطف يا سعد هذا هو المعطف يا والدي هذا هو المعطف يا والدي واين النظاره واين النظاره هذه هي النظارة يا والدي هذه هي النظارة يا والدي هيا بنا إلى المسجد هيا بنا إلى المسجد هيا بنا هيا بنا طيب dihiwar ketiga unit kedua masih temanya tentang keluarga atau al-usratu tadi kita disuruh untuk melihat dan mendengarkan Unsur wasdami' ya. Di sini ada percakapan hiwarun bainal um wal ab antara ibu dan bapak atau istri dan suaminya. al um berkata terlebih dahulu haza adzanul fajr. haza ini adzanul fajr, adzan subuh. Jadi, pakai hada adhan ini pakai hadza karena adzan ini muzakkar ya. Hada adhanul fajr ini adhan subuh ya adhan fajr adhan subuh kemudian al ab suaminya e, menjawab Allahu akbar Allahu akbar Allah maha besar Allah maha besar kemudian Al-Aulad awlad Unzur Aynal di Dimana anak-anak ya. Kemudian si Al-Ab bertanya Dimana anak-anak Kemudian Al-Um menjawab Sa'adun. Nih, salah satu anaknya namanya Sa'ad. Sa'adun. Sa'ad. Ya. Menyebutkan Sa'adun fil hammami yatawadda. Ya. Yata -wadda. Ya. Sa'adun laki-laki yatawadda. Pakai ya. ya. Yatawadda. Sa'ad sedang berada di kamar mandi. Dan dia sedang berwudu. Gitu ya. Berwudu. Yata -wadda. itu berwudu. Kemudian Al-Ab bertanya lagi wa aina sa'id lalu di mana sa'id ya, anak yang kedua sa'id namanya anak yang pertama sa'id anak yang kedua sa'id kemudian al um menjawab sa'idun fil ghurfati yaqra'ul qur'an sa'id berada di kamar sedang membaca Al-Qur'an yaqra'ul qur'an sedang membaca Al-Qur'an kemudian Allah bertanya lagi wa aina sa'idah ya, sa'idah anak perempuannya Kemudian Sa'idah kata al-um Sa'idatu fil musalla tu Sa'idah sedang berada di musalla sedang salat ya. Sa'idah berada di musalla sedang salat tu solli. Karena Sa'idah perempuan maka tu solli, gitu ya. Kalau laki-laki nanti yu Jadi rumusnya kalau laki-laki itu ya, kalau perempuan tak. gitu kan. Tayyib, al-ab ainal mi'taf? Aynal mi'tof kemudian ya Sa'ad bertanya kepada Sa'ad tadi. Aynal mi'tof? Di mana jaket? Ya, di mana jaket? Ya, jaket al-mi'tof karena uh, cuacanya dingin maka Al-Ab bertanya aynal mi'tof? Kemudian Sa'ad menjawab hadza huwal mi'tof ya walidi. Ini dia jaketnya. Hadza huwal mi'tof ya walidi. Hadza huwa gitu kan? Hadza huwa al-mi'tof mudakar Hada huwal mi'tafu ya walidi. Kemudian Al-Ab bertanya lagi wa aina an Lalu di mana kacamatanya? Ya, di mana kacamatanya? Hadhihi hiya an Karena nawarah ini muannas ada ta marbuta, maka pakai hadhihi hiya an-nawaratu ya walidi. Hadhihi hiya an ya walidi. Kalau tadi mi'atof, hadha huwa al Kalau nazara, hadhihi hiya ya walidi. Al-ab, kemudian melanjutkan, hayya bina ilal masjid. Mari kita pergi ke masjid. Hayya bina ilal masjid. Ya. Jadi kalau ada ungkapan, hayya bina ilal masjid, sa'ad wa sa'id, hayya bina mari. Baik, kita akan ulang kembali lagi percakapan ketiga di wahdah kedua. هذا اذان الفجر الله اكبر الله اكبر اين الاولاد سعد في الحمام يتوضا واين سعيد سعيد في الغرفه يقرا القران واين سعيده سعيده في المصلى تصلي اين المعطف هذا هو المعطف يا والدي واين النظاره هذه هي النظارة يا والدي، هيا بنا إلى المسجد، هيا بنا. الدرس الثاني عشر المفردات العرض، انظر واستمع وأعد. مسجد مسجد مصلى مصلى القرآن القرآن هيا بنا هيا بنا نظاره نظاره معطف معطف غرفه غرفه حمام حمام يتوضا يتوضا يقرا يقرا يصلي يصلي ام ام اب اب اذان اذان الفجر الفجر اولاد اولاد Ibn. Oyeb. Ibn. Kita akan ulang masjid, ya, tempat sholat masjid di kita namanya juga masjid. Ya, musalla tempat sholat juga. Ya, mungkin lebih kecil dari masjid. Sama-sama ya, tempat sholat musalla. Kemudian Al Quran kitab suci Al Quran. Hayya bina, mari kita. Hayya bina ilal masjid. Mari kita ke masjid. Mari kita hayya bina ilal uh, madrasah. Hayya bina ilal masjid. Jadi itu penggunaannya hayya bina. Kemudian nawarah. Kacamata mi'tof. Jaket gurfah. Nah, ini ruangan atau kamar bisa. Hammam. Kamar mandi. Hammam. Saya ulang kembali. Ada tashridnya. Hammam. Kamar mandi. Yatawabbo. Nah, yatawaddo. Ini dia sedang berwudu. Jadi laki-laki ya tawabbo, maka ya tawabbo. Kalau perempuan nanti tatawabbo, ya. Jangan sampai lupa kalau perempuan tatawabbo, kalau laki-laki ya tawabbo. Yaqra. Nah, ini laki-laki yaqra. Kemudian yusolli. Yaqra membaca yusolli sedang salat tapi laki-laki ya. Tapi kalau perempuan nanti tatawabbo, taqra tusolli. Jadi diganti oleh ta kalau perempuan. Kemudian um ibu, kalau sebelumnya walidah ya ab ya sebelumnya walid jadi ab itu walid um itu walidah adzan adzan suara Azan adzan laisa Azan adzan adzan gitu ya wajib al fajr yakni as subh ya jadi subuh itu namanya al fajr aulad anak-anak ya anak-anak banyak bisa laki-laki perempuan pokoknya anak-anak aulad -anak, meskipun aslinya dia laki-laki. Tapi aula di sini maksudnya adalah anak anak-anak banyak laki-laki maupun perempuan. Kemudian ibn anak laki-laki satu orang. Ibn anak laki-laki satu orang. Baik, demikian sesi ke-8 ini. Nanti akan kita lanjut insyaallah di sesi ke-9. Barakallahu fiikum.